Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jelas di dalam surat Al-Asr bahwa keberuntungan dan kerugian sangat dilihat dari sikap orang dari waktu ke waktu. Mari kita lebih simpelkan agar kita beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi, sekarang tiap waktu empat ini yang harus kita lakukan. Cukup empat. Satu, amanu, beriman, paham kebenaran. Tiap hari harus belajar. Bukan mendengar, bukan hanya melihat, tapi paham. Karena Rasulullah SAW menjanjikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Pertanyaannya, setiap hari seberapa pertambahan pemahaman kita terhadap kebenaran? Hari terus berganti. Iman itu pupuknya adalah ilmu. Orang yang tidak belajar, dia tidak akan bisa paham. Tidak paham, tidak akan kuat iman. Rugi. Makanya tiap hari harus punya waktu untuk belajar. Wajib. Karena itulah yang membuat kita beruntung. Umur makin tua, masalah bertambah, pemahaman tidak bertambah, pasti hanya emosi dan mungkin tensi yang bertambah. Tanya, berapa buku yang dibaca yang bisa tamat? Berapa internet materi pelajaran yang kita pahami? Bukan hanya kiriman WA dibaca selewat selesai, itu bukan belajar. Belajar itu kuncinya paham. Pahamlah yang membuat kita bisa berbuat sesuatu. Dua, wa'amilus sholihat. Pastikan setiap aktivitas apapun yang kita lakukan niatkan sebagai amal soleh. Rugi kita menjalani sesuatu tidak jadi amal yang diterima Allah. Rugi. Belajar, sekolah, bekerja, bisnis, aktivitas, apapun harus jadi amal soleh. Maka kuncinya dua, periksa niat. Apa yang saya cari? Harus lillahi ta'ala. Dan yang kedua, benarkah ini yang saya lakukan ini di jalan Allah atau tidak? Itu saja yang kita lakukan. Mau bicara, mau berbuat, mau dagang, mau kerja, dua saja pikiran kita. Satu, niat saya apa? Dua, cara saya benar atau tiga? Tidak. Yang ketiga, tiap hari harus tawassaw bil haq. Mencari input, nasihat, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki. Dan harus stand up, harus mau berbuat sesuatu, mengajak orang lain jadi baik. Jangan pasif. Lihat orang buang sampah, jangan diam. Lihat orang parkir sembarangan, jangan diam. Harus mengajak menjadi baik dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak beruntung kita kalau kita diam saja. Kalau sesuatu kesempatan berbuat baik dan orang baik diam, maka kesempatan itu akan diambil oleh orang yang tidak baik. Parkir sembarangan, kita diam, akan tambah orang yang banyak parkir sembarangan. Jualan tidak pada tempatnya, kita diam, akan makin banyak yang jualan tidak pada tempatnya. Orang buang rokok sembarangan, kita diam, penuh kita dengan sampah. Karena kita diam, itu tidak baik dalam Islam. Keberuntungan bagi orang yang mau stand up, mau mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini masalah kita.
Ada orang yang sibuk memperbaiki diri dan tidak pernah peduli kepada orang yang berbuat kesalahan. Jadi kalau kita ingin termasuk yang beruntung, tidak cukup memperbaiki diri, tapi juga harus solih dan muslih, mengajak orang lain menjadi baik, mencegah kemungkaran dengan cara yang hikmah. Dan yang keempat, tiap hari kita harus meningkat kemampuan, melatih diri agar bisa semakin menahan diri, mengendalikan diri, dan juga mengajak orang lain untuk jadi ahli sabar, tawasau bisabr. Karena semua masalah diawali dengan ketidakmampuan menahan diri, tidak mampu mengendalikan diri, dan tidak mengajak orang lain mengendalikan diri. Semua dosa, semua maksiat itu karena ketidaksabaran. Oleh karena itu, meningkatkah kesabaran kita menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga hati, menjaga sikap, dan ajak orang untuk meningkat kemampuan menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga hati. Inilah orang yang beruntung. Mudah-mudahan surat Al-Asr ini tidak hanya kita hafal, tidak hanya kita baca, tapi juga kita pahami, dan yang terpenting kita amalkan serta kita dakwahkan. Ajak orang lain untuk paham, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Semoga kita menjadi orang yang beriman teguh, semua aktivitas kita jadi amal soleh, paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan bersabar menghadapi semua keadaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.